Hari ini kita berkumpul dengan kawan-kawan kita, beberapa NGO lain bersama kita di sini ya. Kerana kegusaran kita melihat keadaan yang nampaknya bertambah kalut. Isunya adalah penggunaan bendera yang dikatakan bintang apa ni 5. Yang kita lihat merupakan satu pada kita yang sensitif ya, benda-benda ni kita cukup sensitif kerana ia melibatkan kedaulatan negara. Kita bercerita pasal kedaulatan negara. Jadi apa yang dibuat oleh beruk-beruk ni adalah satu benda yang kita tak boleh nak fikirkan. Pasal dia kata dia tersilap. Berapa bendera yang dia ada simpan dalam komputer? Sebab tu polis kena tangkap ini saya rasa. Kalau dia kata dia tersilap tunjuk, silap, siapa yang buat silap tu? Macam agenda, perasan tak? Dia macam ada agenda ni, buruk-buruk mana ni bersatu untuk melaksanakan sesuatu. Ada benda yang tak kena. Mungkin kita tak terima lagi, tapi mungkin mereka ini mempunyai tujuan tertentu untuk mendidik. Macam sekolah, dah masuk sekolah, dah komunis, dah magazin, majalah, semua-semua tu lah. Jadi ini kita perlu lihat secara serius. Dan saya rasa kalau kita ambil ringan perkara ini, benda ini akan jadi tambah teruk. Dan akhirnya esok kita akan merasa dia punya kerosakannya yang mungkin tidak boleh direpair lagi. Rakyat Malaysia tidak terima langsung permohonan maaf mereka, malah kita nak pihak polis tahan 24 jam daripada sekarang, kemudian siasat seluruh anggota jawatankuasa, dan kita minta mereka, terutama Presiden Mabah ni, dipecat serta merta dan digugurkan daripada jawatan serta diharamkan untuk menganjurkan mana-mana NGO yang beliau masuk. Dan kami sekali lagi lah nak minta pihak berkuasa, terutama PDRM, untuk menyekat lah. Ini dah kes yang kedua. Yang dulu kita tengok bendera terbalik, kemudian bendera dihitamkan. Rasa kekesalan atas perkara bendera lima bucu ni, tak seharusnya kita yang dikatakan rakyat Malaysia ya, tidak menunjukkan rasa hormat dan biadab terhadap bendera negara kita ya. Dia orang ni lah yang konon kata dia mereka patriotik dan sebagainya. Jadi sekarang ni kita mempersoalkan apakah patriotik mereka itu terhadap negara kita atau negara luar ya? Atau mereka nak mengubah kerangka negara. Kami sebagai rakyat Malaysia tidak puas hati terhadap yang memohon oleh penganjur, di mana walaupun 62 tahun merdeka, membuat seperti tidak mengenali jalur gemilang, bulan sabit dan bintang pada bendera Malaysia dia berlambang kedudukan agama Islam di negara ini. Manakala 14 pucu dalam bintang mewakili 13 buah negeri dan wilayah persekutuan, dengan sengaja menguriskan hati penduduk rakyat Malaysia adalah suatu niat yang jahat. Maka dengan itu kami menyuruh agar pihak polis dan kementerian-kementerian yang terlibat dalam belia-belia ini ambil tindakan yang sewajarnya. Jadi kita berserulah kepada ketua belia pula apa dah? Kementerian Belia dan Sukan, YB apa Syed Saddiq, ajar budak-budak sokan ni mengenali negara dan mengenali jalur gemilang dan bendera Malaysia. Besok terbawa keluar negara, besok lain pula bendera dibawa. Ini huru-hara tu, sekarang dah tular sampai dunia tu.